Selamat datang Pak Kamal. Selamat. Bagaimana perkembangan situasi saat ini menjelang pencoblosan yang akan digelar 9 Desember mendatang? Mungkin ada tahapan-tahapan yang sudah mulai dilakukan oleh Polda Papua. Ya, tentu saat ini kita pahami bersama bahwa tahapan pilkada pada tahapan kampanye ya. Namun proses pengamanan operasi Mantap Praja ini dilaksanakan hampir satu tahun yang lalu. Seluruh anggota yang terlibat sudah dilaksanakan latpraop dengan kegiatan latpraop agar semua anggota yang terlibat dalam pengamanan dia memahami tugas dan peranannya ketika yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam tahapan-tahapan pemilu, baik saat ini tahapan pelaksanaan kampanye dan nanti akan dilaksanakan tahapan pemungutan suara atau PAM TPS dan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada beberapa hari setelah itu, termasuk pada masa tenang. Jadi seluruh anggota yang terlibat sudah dilakukan pelatihan-pelatihan, bahkan seluruh Polres sudah melaksanakan sispam kota. Bagaimana mengantisipasi jika terjadi kerusuhan atau ketidakpuasan para pengikut kepada penyelenggara tentang proses demokrasi yang terjadi di 11 kabupaten. Mereka sudah laksanakan, kemudian sudah digladikan cara dan teknis agar semuanya kita sudah siap. Dan rekan-rekan TNI sudah ikut serta di dalamnya untuk bagaimana mendukung proses pengamanan yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 9, terutama tanggal 9 di mana masyarakat di 11 kabupaten akan datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. Jadi tidak digladi, secara teori disampaikan kepada seluruh anggota secara praktis, kemudian dipraktikkan. Oh, kalau terjadi keributan waktu masa kampanye, keributan waktu pemungutan suara, ketidakpuasan waktu rekapitulasi hasil suara, terjadi chaos di kota kabupaten yang ada di 11 kabupaten ini, kita sudah kita latihkan bagaimana untuk mengamankan para calon-calon bupati, bagaimana mengamankan para penyelenggara KPU dan sebagainya, kita sudah kita lakukan. Namun demikian kita juga tidak berharap itu terjadi. Saya yakin dengan penuh kedewasaan proses demokrasi di 11 kabupaten ini akan menjadi lebih baik dari waktu-waktu. Karena ini kan bukan yang pertama, sudah sekian kali proses demokrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara KPU di Provinsi Papua. Kali ini sekitar berapa personil yang dipersiapkan untuk mengamankan pilkada di 11 kabupaten? Jadi untuk anggota kepolisian yang terlibat itu hampir 4.000, 3.900 sekian ya. Itu terdiri dari anggota organik Polres, kemudian BKO Polda Sabara atau Dalmas dan staf Polda, terus kemudian BKO Brimob Polda yang ada di seluruh jajaran Polda Papua, termasuk batalon A, B, dan C, dan D yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Papua. Terus kemudian kita sudah mintakan bantuan untuk mengantisipasi yang tadi kita sampaikan. Jika terjadi chaos atau keributan, kita sudah mintakan ke Mabes Polri, yaitu 300 anggota Brimob yang akan disiagakan di Kota Jayapura dan di Merauke. Kenapa di titik dua titik ini? Karena Merauke juga menyelenggarakan pilkada. Terus kemudian kota yang atau kabupaten yang dekat adalah Kabupaten Buffon Dikul. Jadi penggeserannya mudah. Di Kota Jayapura nanti ada 200 Brimob Nusantara dan di Merauke ada 100 atau satu kombi Brimob Nusantara. Jadi ini yang kita selenggarakan. Tapi yang paling pasti juga kita selalu lakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Karena kita pahami bahwa proses demokrasi ini sebetulnya kan sudah selesai. Dalam arti kata ya, ini sudah kan mundur 2 bulan ya, seharusnya Oktober, kemudian Desember tanggal 9 untuk pemungutan suara. Ini kan sudah mundur karena ada COVID. Tentu kita semua dari kepolisian, TNI dan penyelenggara selalu sosialisasikan bagaimana kita semua tetap protokol kesehatan tetap harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena nanti jangan sampai penyelenggara atau masyarakat sendiri yang datang ke TPS sebagai korban daripada penyebaran COVID.
Tadi ada singgung soal protokol kesehatan, Kapolri sebelumnya ada maklumat berkaitan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Artinya kepolisian bisa mengambil tindakan apabila ada pelanggaran soal protokol kesehatan ini? Ya, tentu maklumat Kapolri tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali seluruh warga Indonesia yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini yang sedang melaksanakan kegiatan atau proses demokrasi. Warning kepada seluruh bahwa bencana COVID ini bukan bencana per daerah, tapi bencana nasional bahkan internasional. COVID ini diketahui pada akhir tahun 2019. Kenapa namanya juga COVID-19? Karena ya terjadi pada tahun 2019 meskipun masuk ke Indonesia itu pada awal 2020. Nah, tapi penyebarannya hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, ya, terus kemudian di Papua ada berapa, memang di Papua ada yang masih hijau, terutama kabupaten-kabupaten daerah gunung. Namun demikian kita tidak putus asa. Kita harus tetap mengingatkan kepada seluruh warga yang ada di Papua agar protokol kesehatan harus selalu jalani. Makanya proses kampanye yang tadinya terbuka harus dirubah teknisnya. Kami selalu koordinasi dengan pihak KPU, terus kemudian dianalisa, dievaluasi, sehingga bagaimana COVID ini tidak menyebar ketika proses demokrasi ini berjalan. Makanya tidak ada mobilisasi massa, yang ada pertemuan-pertemuan terbatas kurang dari 50, terus kemudian mereka istilahnya door to door, dialog-dialog terbatas dan sebagainya. Ini salah satu upaya untuk bagaimana penyebaran COVID ini tidak terjadi di wilayah Papua, terutama di 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Baik, Pak Kamal, di tengah kondisi pandemi ini, apakah pengamanan ini justru akan lebih berat ketimbang situasi yang biasa-biasa saja, atau justru ini memudahkan untuk mengkoordinir massa yang aktivitasnya bisa dikatakan dibatasi di tengah pandemi? Jadi ini kan punya tugas tambahan, ya. Situasi COVID ini punya tugas tambahan. Kalau dulu kita tidak terlalu peduli dengan wabah penyakit lainnya, tapi wabah COVID ini sangat harus diperhatikan. Makanya protokol kesehatan kenapa selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat kita semua ingat bahwa kesehatan itu untuk kita semua. Kamu sehat, saya sehat, mereka juga sehat. Jangan sampai kamu sakit, saya sehat, mereka sakit. Untuk apa saya hidup? Maka dari itu kita selalu ingatkan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di mana saja untuk lakukan kegiatan apapun bentuknya, apalagi pilkada. Jangan sampai seperti proses pemungutan suara, penyelenggara yang ada di TPS semua akan gunakan akan ikuti protokol kesehatan. Bahkan ketika warga datang ke TPS dan sudah menyampaikan suaranya untuk di kasih tanda, dulu kan dicelup, sekarang ditetes. Itu salah satu upaya untuk menghindari ada persentuhan barang membawa COVID. Artinya ada tantangan tersendiri juga, ya, di samping juga menjaga keamanan, juga mengenai protokol kesehatan ini juga menjadi titik pengawasan dari petugas juga. Iya, itu menjadi atensi pimpinan kita, ya. Bukan sekedar aman dan kondusif, tapi harus sehat. Jadi masyarakat sehat, penyelenggara sehat, aman dan kondusif. Itu menjadi hakiki daripada kita sebagai aparat kepolisian untuk mengawal demokrasi yang ada di Republik ini, khususnya di Tanah Papua. Pak Kamal, sejauh ini apakah kepolisian sudah mungkin mulai mendeteksi bahwa daerah-daerah mana yang dari 11 kabupaten ini yang sekiranya mungkin dikategorikan sebagai wilayah rawan menjelang pilkada ini? Untuk di Papua itu kita namakan daerah rawan semua, ya, rawan semua, karena tidak ada daerah yang gak bisa kita sentuh dengan jalan kaki atau dengan transportasi darat. Kerom saja, Kabupaten Kerom saja ada berapa tempat yang harus pendistribusian logistik harus menggunakan pesawat. Barang tentu itu iya kalau pas waktu pendistribusian cuacanya bagus. Kalau tidak, bagaimana dengan Bibofundiku, Yaukimo, Nabire, dan Yalimo, dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya yang masih terbatas fasilitas dan transportasi baik darat
laut, sungai, dan udara seperti di Mamuramo Raya itu juga menjadi atensi dari kita. Jadi kita sudah kita mapping, kita petakan mana daerah-daerah rawan dengan bermacam-macam ancaman. Rawan itu bisa karena geografis, bisa karena gangguan kamtimas KKB itu sendiri. Kalau untuk gangguan KKB itu sendiri itu di terpantau di wilayah dari kabupaten mana saja kira-kira? Ada berapa titik yang menjadi atensi seperti Yaugimo. Yaugimo itu kemarin sudah menjadi termasuk bukan daerah rawan, tapi ternyata 4 bulan terakhir ya, 4 bulan yang lalu terjadinya pembunuhan terhadap staf KPU, terus kemudian warga masyarakat yang ada di sana, kurang lebih 2 minggu itu terjadi 3 pembunuhan. Yang meskipun beberapa tersangka sudah kita tangkap, namun pelaku utamanya ini yang masih kita buru ya. Dan mudah-mudahan bisa tertangkap karena kita sudah teridentifikasi mereka siapa dan bagaimana. Tapi karena ini Yaugimo ini kan luas ya. Memang di kota Yaugimo datar, tapi begitu menaik yang menuju Pegunungan Bintang, yang menuju ke Jayawijaya kan perlu tenaga ekstra kalau secara fisik itu. Jadi mereka bisa, para pelaku bisa melalui jalur-jalur tikus dan sebagainya yang saat ini mungkin belum tertangkap. Mungkin sejauh ini apakah kepolisian juga sudah menemukan ada pelanggaran atau tindak pidana berkaitan dengan pilkada ini, baik itu mungkin konsentrasi massa di tengah pandemi, apakah sudah ada mungkin teguran dan sebagainya atau pelanggaran-pelanggaran lain yang ditemukan? Jadi kepolisian ini ada beberapa anggota yang ditunjuk sebagai Gakumdu. Gakumdu itu kan berbarengan dengan kejaksaan dan beberapa anggota lainnya, jadi kumulatif di sana. Memang kalau pidana murni belum, tapi terkait dengan pelanggaran dari Gakumdu, Panwaslu, kan itu prosesnya kan dari Panwas atau warga melaporkan ke Panwas, Panwas dinilai baru ke Gakumdu, baru yang terlibat Gakumdu dari kepolisian dan dari kejaksaan menindaklanjuti apa dan bagaimana. Tapi yang perlu kita atensi adalah saat ini tentang meninggalnya salah satu calon bupati di Bovendigul, terus kemudian ada surat dari KPU RI kepada KPUD tentang ada tiga hal esensinya. Surat 982 itu terkait dengan penonaktifan tiga anggota KPU Kabupaten Bovendigul ya, terus kemudian pengambil alih dan salah satu untuk menganalisa keputusan KPU tentang calon nomor 4. Itu yang saat ini masih selalu kita kawal, dan mudah-mudahan KPU pusat, provinsi memperhatikan situasi ini agar semua penyelenggara di wilayah 11 kabupaten ini betul-betul kuat dan masyarakat tetap mendukung proses demokrasi yang ada di tanah Papua dan aman dan damai. Baik Pak Kamal, tadi disinggung soal Bovendigul, bagaimana soal perkembangan situasi terakhir di sana? Kalau situasi secara kumulatif di Bovendigul sangat kondusif. Saya baru tinggalkan Bovendigul hari Kamis kemarin. Saya ke sana dari hari Senin, terus kemudian saya lihat, saya datang beberapa toko untuk melakukan komunikasi, namun beberapa toko yang tentu berharap bahwa keputusan KPU segera terselesaikan sehingga memberikan rasa sejuk, rasa nyaman, rasa aman kepada seluruh masyarakat Bovendigul di sana, karena keputusan itu yang semua menunggu. Jangan sampai ini berkepanjangan. Kita tahu bahwa saat ini seharusnya kita sudah memikirkan bagaimana proses pencetak kertas suara, karena kita tinggal sekarang tanggal 15 ya, 15, nah tanggal 9 tinggal berapa hari lagi, kurang lebih sekitar 24 hari lagi. Jadi waktu yang sangat singkat untuk segera cetak dan kemudian
dilipat dan distribusikan H-3 itu sudah diturunkan di saat hari tenang, logistik sudah sampai ke sasaran, sudah nyampe ke lokasi, sehingga masyarakat atau penyelenggara di tingkat distrik dan desa ini sudah siap-siap untuk melaksanakan proses demokrasi yang ada di Tanah Papua. Berkaitan dengan distribusi logistik, berarti mungkin nanti ada alutsista mungkin dari kepolisian, mungkin helikopter juga mungkin nanti dibantukan juga untuk mendistribusi di logistik ke kabupaten-kabupaten yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat begitu. Jadi pada prinsipnya ada ya ada heli polisi yang ada di sini memang sedang melaksanakan BKO, tugas-tugas kepolisian. Terus kemudian pimpinan kami sudah bicarakan dengan Bapak Panglima, Pangdam untuk ketika pada suatu saat perlu, dan namun ya jangan mendadak, nanti kan bisa langsung penyelenggara KPU kabupaten langsung minta izin kepada pimpinan kami dan pimpinan TNI untuk membantu distribusi barang-barang itu. Jangan sampai semua, kan ini butuh, nanti saya sampaikan bahwa di Tanah Papua ini dari 11 kabupaten tidak semua bisa dijangkau dengan darat, tidak semua bisa dijangkau dengan jalur sungai maupun dari laut. Itu perlu penggeseran kotak suara dan orang, ya orang pengamanan penyelenggara harus digeser dengan menggunakan alat terbang atau pesawat atau heli itu sendiri. Pak Kamal, di apa namanya pilkada sekarang ini kan berbeda dari pilkada biasanya, karena sekarang ini kita tahu bahwa konsentrasi massa itu dihindari, artinya kampanye terbuka diminimalisir, kemudian diarahkan untuk kampanye-kampanye online. Artinya potensi-potensi hoax juga mungkin besar untuk di pilkada saat ini. Bagaimana kepolisian melihat situasi ini sejauh ini? Ya, alhamdulillah ya, sampai saat ini dari proses penyelenggaraan belum kita temukan atau laporan-laporan terkait dengan provokasi ataupun hoax terkait di pelanggaran pelaksanaan pemilu ya. Dari 11 kabupaten itu kita tetap menotor dan kita lakukan patroli di cyber ya, meskipun laporan atau tidak laporan kita laksanakan. Kalau kita ada ketemu dengan kita langsung kita mapping, kita profiling, kita ketika masyarakat korban mengadu sudah langsung kita siapkan. Kan kita untuk uji apa untuk kasus cyber ini kan tidak serta merta langsung kita panggil, kita korban, terus kemudian korban mengadu, kemudian kita klarifikasi, ini kalau butuh waktu, terus kemudian nanti tentu kita periksa saksi ahli dan bagaimana. Terus kemudian kan ketika kita lakukan klarifikasi, ada motif apa sesungguhnya ketika yang bersangkutan ini membuang postingan atau membuat postingan yang narasinya atau gambarnya mengandung hoax atau ujaran kebencian terhadap calon-calon atau orang lain. Apa yang menjadi paling menjadi atensi Polda dalam pilkada saat ini? Kerawanan yang mungkin dianggap bahwa ini potensi untuk mengganggu stabilitas keamanan. Yang menjadi perhatian oleh kami adalah ya Kamtibmas aman dan kondusif, masyarakat dan penyelenggara sehat. Itu yang paling menjadi atensi kita sama. Jadi ketika aman dan kondusif terus kemudian terjadi musibah atau COVID naik, itu jadi kita juga cukup prihatin. Maka dari itu berkali-kali setiap saat kami lakukan pertemuan, pimpinan kami lakukan, jangan lupa pesan protokol kesehatan untuk dijalani kapan saja, terutama dalam proses demokrasi, kepada para kandidat, kepada tim-tim sukses yang ada di kabupaten-kabupaten. Kita selalu kita sambang ketika kita laksanakan deklarasi aman damai dan sehat, aman damai kondusif dan sehat, itu kita sampaikan agar maksud dan tujuan kita itu dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi bahwa aman dan sehat kondusif itu bukan milik polisi dan TNI, tapi milik kita bersama. Ketika proses penyelenggaraan pilkada ini selesai, semua masyarakat tidak ada yang terkena COVID. Terakhir mungkin Pak Kabit, mungkin ada himbauan bagi masyarakat Papua menghadapi
pilkada ini yang tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 9 Desember nanti. Ya, tentu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Papua, terutama warga masyarakat di 11 kabupaten, untuk bersama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap sehat, kita harus tetap kondusif agar proses demokrasi berjalan dengan baik, agar warga masyarakat mendapatkan seorang pimpinan yang terbaik di kota kabupaten masing-masing. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua, meridhoi kita semua dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Tuhan kasih kebaikan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.